Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Baik, ananda sekalian, apa kabar semuanya yang berada di rumah? Mudah-mudahan ananda sekalian, sekeluarga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam pembelajaran ini kita sama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ananda sekalian yang sudah baca basmalah, mudah-mudahan menambah keberkahan. Nah, dalam kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang apa, coba di atas Ustaz ini baca ya, adab-adab tentang berpakaian. Nah, dalam keseharian tentunya kita menggunakan pakaian yang bersih ya. Minggu lalu kita belajar tentang kebersihan. Nah, pakaian ini dalam ajaran kita ya, seorang muslim atau muslimah itu ada aturan. Nah, aturan itulah yang menjadi titik pacuan atau sebagai pedoman kita dalam keseharian. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Ya, yang perlu diperhatikan adalah sebagai seorang muslim, ya, adab-adab cara berpakaian. Yang pertama, tidak boleh memakai pakaian sutra dan emas bagi kaum laki-laki. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya keduanya haram atas kaum laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu ada larangan bagi seorang laki-laki menggunakan pakaian sutra dan emas. Ya. Selanjutnya yang kedua apa? Yang kedua ya, diwajibkan bagi wanita muslimah untuk memanjangkan pakaiannya hingga mendapati menutup kedua mata kakinya dan menjulurkan kerudungnya hingga menutup leher dan dada. Nah, ini untuk anak-anakku sekalian, anda sekalian, bahwa dalam berpakaian kerudung kita juga diatur ya, bagi akhwatnya, yaitu menutup bagian tubuh kita. Kemudian ketika anak-anak sekalian jalan menggunakan kerudung itu, usahakan ya, selain menutup, menggunakan kaos kaki. Nah, itu adalah salah satu adab ya, seorang wanita muslimah menggunakan pakaian. Nah, Rasulullah ya, maaf, di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 59 yang artinya, hai Nabi, Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, istri-istrimu, hai anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu, supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa yang ketiga? Ya, laki-laki muslim tidak boleh berbusana menyerupai perempuan ya, atau wanita. Sebaliknya juga seorang muslimah tidak boleh ya, berbusana menyerupai laki-laki. Nah, kebanyakan di masyarakat kita ya, mungkin ada kakak kita atau abang saudara kita, nah, dikasih tahu bahwa kita tidak boleh menyerupai pakaiannya, pakai celana yang sebenarnya untuk laki-laki, namun kita seorang perempuan dipakainya. Nah, itu menyalahi daripada adab berpakaian. Selanjutnya ya, yang keempat adalah hendaknya memulai pakaian atau baju ya, kita ketika menggunakan baju itu dari sebelah kanan, bagian kanan. Nah, karena apa? Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim
Ya, Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, kemudian menyisir, bersuci. Ya, dalam semua urusannya Rasulullah itu mendahulukan sebagian sebelah kanan. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah hendaknya kita berdoa ketika menggunakan pakaian, baik itu pakaian yang lama ataupun baru. Ya, kita pakai kalau yang ikhwan pakai sorban, pakai baju muslim muslimah, diusahakan senantiasa untuk berdoa, minimal baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk menambah keberkahan daripada baju yang kita gunakan. Barangkali itu dari Ustaz, ya, singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama untuk baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.